Hai anak-anak, apa kabar kalian di hari ini? Tentunya sehat-sehat ya. Di video kali ini, Ibu Guru akan memberikan materi pelajaran muatan Bahasa Indonesia dan IPS, tema 2 dan subtema 2. Anak-anak silakan mengikutinya. Terima kasih. Pelajaran Bahasa Indonesia di hari ini, kita akan belajar pertama, A. Teks Petunjuk. Teks petunjuk atau instruksi adalah ketentuan yang memberi arahan atau bimbingan tentang cara melakukan sesuatu. Teks petunjuk dapat berisi petunjuk untuk melakukan sesuatu kegiatan. Salah satu contohnya, petunjuk mencuci tangan. Selain itu, teks petunjuk juga dapat berupa petunjuk menggunakan suatu produk. Contohnya, petunjuk penggunaan peralatan listrik, misalnya komputer. Teks petunjuk harus disusun dengan benar. Kita dapat melakukan suatu kegiatan dengan tepat atau menggunakan suatu produk sesuai fungsinya. Bagian B, kita akan pelajari tentang teks laporan. Laporan merupakan salah satu dari bentuk karangan. Laporan dapat disajikan dalam bentuk deskripsi, eksposisi, atau argumentasi. Laporan yang baik harus didukung dengan data dan fakta yang dapat memperjelas masalah yang dilaporkan. Ada berbagai macam laporan, antara lain laporan perjalanan, laporan hasil kegiatan, dan laporan hasil percobaan. Bagian-bagian di sini, Ibu Guru akan memperjelaskan tentang bagian A. Bagian A, laporan perjalanan adalah laporan yang berisi gambaran suasana dan keadaan suatu tempat atau peristiwa yang dialami selama perjalanan. Bagian B, laporan kegiatan adalah ringkasan tentang hal pelaksanaan suatu kegiatan yang berfungsi sebagai pertanggungjawaban. Bagian C, laporan percobaan adalah teks yang menceritakan tentang percobaan yang dilakukan penulis. Percobaan yang dilakukan biasanya bersifat ilmiah. Bagian C di sini kita akan belajar tentang fungsi laporan. Laporan mempunyai sejumlah fungsi sebagai berikut. A. Bentuk pertanggungjawaban orang yang diberi tugas. B. Landasan dalam mengambil kebijakan. C. Alat untuk melakukan pengawasan. D. Bahan belajar bagi orang lain. Sebelum melaporkan hasil pengamatan, kalian harus mencatat hal-hal penting yang kalian amati. Contohnya, waktu dan tempat pengamatan, objek yang diamati, kegiatan yang diamati, dan hasil pengamatan yang diperoleh. Berikut, menceritakan hasil pengamatan dapat diawali dengan menyampaikan judul pengamatan dan hasil pengamatan. Setelah membuat laporan, hal selanjutnya yang dapat kalian lakukan adalah menyampaikan hasil laporan. Gunakanlah bahasa yang baik dan benar, sederhana, dan mudah dipahami. Dan berakhirnya, video pembelajaran Bahasa Indonesia di hari ini Ibu Guru akan melanjutkan dengan video pembelajaran IPS. Anak-anak, kita lanjut dengan materi pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial. Bagian A ini kita akan belajar tentang sumber daya alam yang bermanfaat untuk kesehatan. Sumber daya alam adalah semua kekayaan berupa benda mati maupun benda hidup yang berada di bumi dan dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Seperti yang telah kamu pelajari, terdapat berbagai macam sumber daya alam dan manfaatnya bagi manusia. Sumber daya alam tersebut dikenal dengan nama toga atau tanaman obat keluarga. Toga adalah tanaman hasil budidaya rumahan yang berkhasiat sebagai obat. Beberapa contoh sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan sebagai obat. Manfaat kunyit. Kunyit banyak dimanfaatkan oleh masyarakat Indonesia sebagai bumbu dapur, obat tradisional, dan pewarna alami. Kunyit dipercaya berkhasiat untuk mengobati diare,
masuk angin, dan kejang-kejang. Jahe. Jahe adalah tanaman rimpang, batang menjalar yang terdapat di bawah tanah, yang sangat populer sebagai rempah-rempah dan bahan obat. Jahe berkhasiat untuk mengobati sakit pinggang, asma, muntah, nyeri otot, dan juga untuk menghangatkan tubuh. Kencur. Kencur adalah tanaman obat yang mengandung minyak asiri. Kencur berkhasiat untuk mengobati sakit kepala, batuk, melancarkan keringat, dan mengeluarkan dahak. Cengkeh. Cengkeh adalah sejenis bunga kering yang memiliki rasa sedikit pedas. Cengkeh berkhasiat untuk mengobati rematik, infeksi, dan menghilangkan rasa nyeri. Bagian B, di sini kita akan pelajari perdagangan sumber daya alam. Persebaran sumber daya alam tidak merata antara daerah satu dan daerah yang lain. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, seperti perbedaan iklim, musim, dan keadaan geografis. Oleh karena itu, setiap daerah memiliki potensi sumber daya alamnya masing-masing. Perbedaan potensi sumber daya alam mendorong setiap daerah menghasilkan produk yang berbeda-beda. Contohnya, daerah pantai banyak menghasilkan produk-produk perikanan. Dataran rendah menghasilkan produk-produk hasil olahan industri. Sedangkan dataran tinggi terkenal akan produk hasil perkebunan. Oleh karena tidak ada satu daerah pun yang mempunyai sumber daya alam yang lengkap, manusia harus mengadakan pertukaran hasil sumber daya alam dengan daerah lain untuk memenuhi kebutuhannya. Pertukaran hasil sumber daya inilah yang dikenal dengan istilah barter, yang merupakan cikal bakal perdagangan yang sekarang kita kenal. Saat ini kita mudah menemukan tempat-tempat sumber daya alam dan hasil olahannya diperdagangkan. Contohnya, pasar, supermarket, minimarket, dan warung. Di tempat-tempat tersebut kita dapat membeli berbagai macam hal yang kita perlukan. Selain diperdagangkan di dalam negeri, sumber daya alam dari negara kita dan hasil olahannya juga diperdagangkan hingga ke luar negeri. Perdagangan antar negara ini disebut perdagangan internasional. Dengan adanya perdagangan internasional, orang dari negara lain dapat merasakan manfaat dari sumber daya alam yang dimiliki negara kita. Sebaiknya kita pun dapat menikmati manfaat sumber daya alam dari negara lain. Anak-anak, ibu guru akan memberikan penugasan yang anak-anak harus kerjakan di rumah. Bahasa Indonesia, MBP halaman 68-72, nomor 1-15, dikerjakan di buku tugas Bahasa Indonesia. Kedua, IPS, MBP halaman 95-98, nomor 1-15, kerjakan di buku tugas IPS. Sekian dan terima kasih.